Yeheu, kali ini aku lagi ada di salah satu tempat cuanki di Bandung yang aku suka. Di sini mereka tuh cuma punya 3 menu utama, side dish dan dessert. Tapi ini tuh resep asli dari Resto Cendana Bistro. Mereka juga pakai bahan-bahan yang premium dan kondimennya tuh dibuat sendiri dengan resep chef Resto Bintang 5. Langsung aja ini aku pesen cuankinya mereka. Ada bakso goreng, pangsit kribul, kerupuk cuanki, tahu, bakso, pokoknya lengkap banget deh. Dikasih juga taburan pilus, bawang goreng, sama seledri, uhuy. Langsung aja ini aku kasih jeruk nipis, terus mari kita racik. Nah lo, kalau udah lihat bumbu-bumbu kayak gini tuh jadi bikin ngiler gak sih? Jujur, ini beneran definisi cuanki premium sih. Semuanya tuh enak-enak banget. Dan untuk side dish-nya juga aku cobain bakso goreng sama tahu cabai garamnya mereka. Jujur, ini aku cobain dua-duanya, beneran enak dong. Apalagi si bakso gorengnya mereka tuh masih crunchy banget dan aku suka banget nih sama bakso gorengnya. Terus minumnya tuh es buah biar seger-seger gitu. Udah, pokoknya langsung aja catat nama dan alamatnya, langsung berangkat ke Cuanki Cendana ya.